Kawal sekalian, mulai hari ini apa ni kita masuk dalam surah yang kita baca dulu. Kita tinggal sekejap mengenai dengan tajuk kita buat minggu lepas mengenai dengan Rajab. Kerana kebetulan bulan Rajab. Minggu lepas saya sebut sikit mengenai dengan Subhanallah Asra bi Abdih, supaya kita sebagai tu iman ke, sebagai ku halakah ke ataupun siapa pun mempunyai kesiapan jiwa untuk menikmati balik sejarah yang begitu sekali keramat bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit tanpa sebarang latihan jismani, tanpa sebarang pembiasaan kesihatan, sebagaimana yang berlaku ahli-ahli sains sekarang ni, ahli astronomi ni, belum naik ke langit dilatih dengan bermacam-macam latihan, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinaik dari dibawa naik ke langit bulan Rajab ni apa nama ni tanpa sebagai kesiapan lebih awal mengenai fizikal dia, jisman dia, dan turun balik malam tu juga, dan tu semua beritahu dengan penuh yakin, dengan penuh sabar tentang peristiwa-peristiwa di langit, termasuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah dan nengok syurga neraka. Dua projek besar yang Allah Ta'ala buat atas muka dunia, syurga neraka. Benda tu dah ada dah. Syurga pun dah ada dah, neraka pun dah ada. Nabi sempat tengok dan Nabi sempat berdialog soal jawab dengan penduduk syurga dan juga penduduk neraka. Jadi bila kita dengar Nabi tu, tak boleh main-main dah syurga neraka ni. Walau belah mana susah pun kena buat supaya kita dapat syurga. Dan belah mana seronok sekalipun kita kena berhenti, kan depan kita dia ada neraka sedang menganggung mulutnya untuk memahami siapa sahaja pun. Itu hak minggu lepas lain tersambung balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asyrafal hadis kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا وهيت أن أجله pada kami kau yang kami masih jahil, وذكرنا ما نسينا dan berilah pada kami ingat semula kau yang telah kami lupa. رب اشرح لي صدري وهيت أن أفقه دادكو ويسر لي أمري dan tolong mudahkan kerja-kerjaku. Wahdul uqdatan min lisani yaqau qawli yatulung sim wambak mana-mana perkataan yang payah dipaham supaya ramai dapat faham dengan mudah. Rabbi yassir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wahai Tuhan, tidak ada benda yang mudah kecuali kamu yang memudahkan dia. Wa anta taj'al hazna iza ma syi'ta sahlan. Dan kamu yang membolehkan tanah tinggi rendah kalau kamu boleh perkatakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات 18. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر sambung ayat 18 masuk babak yang kedua. Dalam ayat ini Allah Taala cerita apa namanya beberapa kaum-kaum atau bangsa-bangsa zaman dulu yang melawan rasul masing-masing. Mula-mula sekali Nabi Allah Taala sebut kaum Nuh. Nuh nama bagi seorang nabi zaman dulu, dia kuat kalau mengikut ramalan sejarah lebih kurang 10,000 tahun dulu. Dan Nabi Nuh ni hidup di atas muka bumi ni 950 tahun kurang 50 tahun 1,000. Boleh jadi kita payah nak fikir belah mana manusia hidup 1,000 tahun kurang 50, kerana kita dah hidup 50 tahun 70, 100 tahun 100 tahun pun jarang-jarang. Kalau ada seorang yang hidup 100 tahun tu bergegeh masuk ke kabar dunia, orang tertua dunia, orang tertua dunia. Zaman ni ini zaman masih apa semakin kecil. Dan ku ahli kaji astronomi ni, ahli kaji geografi ni, geosain ni, lelah ni sehari semadanya 24 jam ni kiraan kita. Dan dalam 1,000 tahun, 20,000 tahun dulu, apa ni, sikit lagi akan jadi 23 jam, saya semalam 23 jam, lepas tu jadi 20 jam, lepas jadi akhir sekali, kiamat tetap berlaku begitu. Jadi, Nuh ni peringkat pertama, orang yang masih gagah, berkali udara bersih, penyakit pun tak ada, toksik berapa kurang, tak apa namanya, oksida berapa, sekian oksida ni pun tak ada, jadi orang yang segar ni. Sebab tu dia hidup 950 tahun. Sebab tu dia berkata dia ni jawi, umur dia 300 tahun masuk jawi. Itu macam-macam rekaan Allah lah. Tapi walau bagaimanapun, golongan yang pertama manusia di muka dunia yang saya sebut ialah kaum Nabi Nuh. Orang yang tolak penceramah Nabi Nuh dan dakwah Nabi Nuh terus waqalu majnun wazdujir sampai berlepas. Nuh dituduh gila dan dihardik, dijukuh dengan macam-macam cara. Satu daripada sebab dia disebut gila ni kerana dia buat perahu. Tempat Nabi Nuh ni kapan jauh daripada sungai, jauh daripada laut, bawa perahu kejap pun kau tidak gila. Jadi senang je orang tolok ugamu ni pakai ikut fikir betul gila. Padahalnya Islam ni jok Nabi Nuh sampai ke lo ni diberi peluang soal jawab. Hatu burhan aku apa namanya bawa mari hujah. Dan dalam Quran kita ni kalau kita baca awal daripada akhir terlalu banyak soalan-soalan yang dihadap oleh Allah pada manusia. Dan kadang-kadang Tuhan jawab sendiri, dan kadang soalan-soalan dia lepas pun saja dengan tidak ada jawab, supaya kita sendiri mikir belah mana nak jawab.
daripada mikir cari jawapan itulah insyaAllah kita akan bertemu dengan hakikat yang sebenar. Ini ajaran agama. Paklala ni pun kalau orang tak setuju dengan Islam, kita tanya dia tak setuju betul mana ya? Baik masalah semaya, baik masalah posoho, masalah politik, masalah apa saja pun, bila benda hak tu yang sebut tu rasa tak penuh kita, maka kita diberi soal kepada orang yang kena soal, dia kena jawab. Kalau dia tak boleh jawab sendiri, dia pergi jumpa orang yang lebih pandai pada dia. Ini kaedah agama kita. Paklala ni pakai mana pun. Tetapi manusia yang menolak agama ni dengan mudah dia sebut majnun, munihin, gila. Akhir sekali Nabi sebagai seorang yang diutus oleh Allah, dia buat laporan lah, kita panggil buat laporan kepada orang yang melantik dia, itu Allah SWT. Sebab pegawai polis berapa ataupun DO berapa, bila seorang yang dilantik jadi DO, dia tengok masalah di kawasan dia, dalam jajahan dia. Kalau dia tak boleh, dia telefon ke ibu negeri, ke Kota Baru, ke Kuala Lumpur, ke tanya LA, ke tanya berapa, belah mana benda ni berlaku. Kalau nak jawab tak boleh, itu keadaan tak boleh pandai-pandai. Dia tak boleh jokoh rakyat dia, tak, dia tak boleh salah dia, tak boleh salah orang. Beritahu pada orang yang atas. Orang yang atas kelihatan dunia ni ialah Allah SWT. Ni orang yang paling atas. Atas pada dia, atas pada raja, atas pada menteri besar, atas pada menteri, atas pada apa yang kita panggil ni, nasihat undang-undang, apa nama ni, pusat-pusat, semua atas aku. Sebab tu kita panggil Allahu Akbar. Allah yang memuatah, memuatah, maha besar, maha bijak, maha nilai, maha pandai, kata gila. Akbar macam mana besar, stokor kita dah. Atas mana, lebih bijak, lebih berapa. Jadi Nabi kita, Nabi-Nabi, kita masuk Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad, kalau salah buku nak buat tak boleh, tak berdoa. Kalau kita lah ni panggil semayang aja, kita semayang aja. Nabi semayang aja, kita lah ni pun semayang aja. Jangan tuju Tok Guru yang semayang aja, Tok Guru semayang aja kat. Ya, mungkin dua kepada dia, itu saja. Nanti suruh orang yang takut, kau tu suruh orang yang berani suruh perang lah, tak habis-habis. Semayang sendiri. Jadi doa Nabi Nuh ni, tu yang sebut sepatah. Fada'a rabbahu anni maghlubun. Fantasin. Ni sepatah doa Nabi Nuh yang digazet oleh Allah dalam Quran, iaitu ya Rabb anni maghlubun. Aku ni maghlub. Maghlub mana diatasi. Aku tak nak buat apa dah. Sebut buat tu kata gila kat aku. Sebut buat ni kata gila kat aku. Gak gila-gila ni terlibat dengan fikiran, bukan terlibat dengan tubuh. Jadi kita manusia ni mulut ambil duk kecek ni kerana fikiran. Kalau fikiran apa kata, kalau kalbu kata jangan royak pun tak apa dah. Mulut tak jadi nak kata apa. Itu teruk apa ni, tubuh kita ni walau belah mana gemuk, belah mana kurus pun hakikatnya bukan bergerak dari dalam tubuh, bukan dicetus oleh fikiran. Jadi bila orang tuduh satu orang tu gila, royak apa pun orang kata gila. Belah mana comel fikiran pun dia orang cak kita tu gila, tak nak buat apa. Kerana gila ni terlibat fikiran. Sebarang cakapan, sebarang penglihatan, sebarang berukkan kita, kalau dia orang kata gila, orang tak peduli apa. Orang gila, kapung kita. Dia rabuk, gapo, dia tapak, gapo, kata tak secara dalam kau dia gila. Habis. Jadi bila seorang Nabi dituduh gila, arti sesat masalah, tak nak buat apa. Lain pada doa dengan Tuhan. Fada'a rabbahu anni maghlub. Ya Allah, aku ni diatasi. Tak ada kuat, tak ada dah benda aku nak boleh buat atasi. Kalau orang soal, aku boleh jawab. Kalau orang minta buat tu, aku boleh beri. Tapi kalau dia orang cak aku ni gila, bodoh, itu ini, tak nak buat apa lah. Lepas tu nak pera aku tanpa kau dia buat apa lagi. Mung pera aku, suruh aku mengajar. Dah aku mengajar, dah orang kata gila, kena buat apa-apa. Orang tak dengar kata. Fantasir. Anni maghlubun. Ya Allah, itu aku ni diatasi, dikuasai oleh orang lain kerana orang anak aku gila. Oleh itu fantasir, tolonglah beri bantuan segera. Ni doa ni paklala ni pakai kerja. Kau dia mahu kena kita, sedangkan kita ni tak kena. Orang kata kita ni kena, orang kata kita ni apa lagi be, tak betul kau. Kita cek dulu, bila orang kata kita sekarang jangan gaduh lawan, betul kau dia kata. Kalau kita yakin 100% benda yang dia kata salah, tak adalah kita ambil semayang kan. Hadap belah Allah Akbar. Tak kira atas batas kau, tak kira lautan mana, atas rumah mana pun, semayang ni waju'ilat jil ardu kulluha masjidah. Tuhan kata aku, satu daripada istimewa aku ni, Tuhan buat bumi ni masjid aku belakang, pak sujud belakang. Jangan nanti tu naik balas soh nak buat semayang ajak, nanti balik rumah nak semayang ajak dah. Atas balas soh, atas batas dalam kebun kita, atas perahu laut, atas kereta kita, mayang je lah. Kita ada lori, mayat atas lori tu, kenapa serabut tengah jalan, kenapa orang begitu, orang begini, mayat.
nak panggil semayang ajak kau, nak panggil semayang patut pergi. Yang pentingnya sunnah nabi-nabi sedunia termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lepas-lepas mulut kita, mulut dia daripada berzikir. La yaqum wala yajlis illa ala zikrin. Nabi kita dalam banyak-banyak hadis sebut la yaqum wala yajlis illa ala zikrin. Nabi kita baik bangun, bangun dengan zikir. Baik duduk, duduk dengan zikir. Ada saja perkataan-perkataan keluar daripada mulut nabi apa namanya menyebut nama Taala. Tanda kita ni walau duduk atas dunia atau muka bumi, kita ni bersambung dengan langit yang kita panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kau panggil duduk langit, padahal bumi pun ada, tapi sebutan hormat kitanya Allah Ta'ala duduk langit. Akhirnya tu yang sebut minggu lepas, satu pertolongan yang aku beri secara segera kepada Nabi Nuh ialah aku buka pintu langit, lepas tu aku pecah bumi jadi rakuh habis bumi. Langit waktu air, bumi waktu ambil air, belagu air langit air bumi yang menyebabkan tufan Nabi Nuh berlaku. Habis satu generasi, tak berapa puluh generasi habis di sini. Nah, itu Allah Ta'ala sebut minggu lepas. Lepas tu dia buat komentar, buat komen sikit. Walqad tarakna ayat fal min mudakkir. Benda ni berlaku sebagai satu ayat. Ayat, kita panggil ayat. Kita orang Melayu kan sebut ayat, ayat Quran je. Dah. Quran pun kita panggil ayat. Benda-benda berlaku depan mata pun orang panggil ayat. Asalkan benda tu boleh mencuit fikiran kita, dalam agama kita dalam Quran panggil ayat. Turun hujan dari langit apa bercampur dengan air daripada bumi ni dia panggil ayat. Ayat juga. Ayat Quran ni untuk dibaca. Ayat atas muka bumi ni untuk dilihat. Ayat mandhurah, ayat maqruah dalam istilah ahli-ahli penyelidik ulama kita. Baik, hari ni pula sambung lagi. Kata bata'ad pakai fakana adabi wa nuzul. Nama sebut hari tu kata fakana adabi wa nuzul ni terlalu banyak dari surah ni. Berkali-kali dia sebut. Lepas pada cerita Nabi Nuh, Allah Ta'ala bawa cerita Ad, kaum Ad. Kaum Ad ni kabarnya duduk di apa nama ni, Semenanjung Saudi lah. Negeri orang panggil ni Semenanjung Saudi Arabia ni. Situ duduknya, tempat dia nya tempat yang orang ni tak lagi pak lalu. Khabar katanya boleh jadi situ sungguh dan boleh jadi di sebelah Jordan. Tempat-tempat yang ada apa ni batu-batu yang dipahat sebagai umur-umur berapa. Ada buku namanya apa nama ni Atlas Islam atau Sabah. Atlas mana kita panggil siklopedia lah baru keluar sekarang ni. Ada dengan gambar-gambar betul kalau tidak gambar-gambar dia tunjuk tu tempat sama tempat Nabi Nuh Allah ada. Dalam gambar Atlas ni ada dengan perahu-perahu, gambar perahu yang diambil atas sebuah bukit, betul-betul macam saki baki perahu yang telah kerah jadi semacam saki batu lah kan, berendam dalam air salji, air ais dan semua sekali. Tak apalah, An bakit bohong juga pada Nabi dia. Pakai fakana azabi wa nuzul. Tuhan wayak cawa reka, maka bagaimana dahsyatnya azab aku dan dahsyatnya amarah aku. Tak kira siapa Nabi Nuh, Nabi Nuh bila ad lah, samuk dah berapa luk lah bila aku timpa azab, maka tak ada lidah boleh wayak, tak ada otak boleh mikir bagaimana seksonya, menderitanya, bagaimana kemusnahan berlaku atas muka dunia ni bila aku buat turun bala. Bala aku lagu mana pada ad? Inna arsalna alihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Iaitu caranya aku tak kira air bah, aku lepas angin. Angin ni bagai tak nampak tengok. Pakhlala ni bukan sebut angin kan? Tak nampak tengok. Tapi angin tu juga bila Tuhan jadikan bala, dia lepas angin siapa ke apa? Tanzi'unna saka'anna ma'ajazun akhrim mukha'i. Menyebabkan orang ni rebuh guli batin, ibarat pohon nyoya terbukir. Lala ni kita tak kaji tengok orang rebuh bergelimpangan. Tengoklah 2-3 orang, 4-5 orang hak sini lori seorang pun kita boleh tengok. Hak tengok orang rebuh tengah tembok terletak tu pun kita rasa ngeri lah. Orang setengah orang tu tak boleh tengok tepi gerung, tengok 2-3 orang rebuh putus tangan, pecah kepala, darah berkembur tu pun duduk lah. Ni sebutin negeri ni sebutin negeri aku lepas angin kuat yang menyebabkan segala perubahan negeri itu rebuh berkelempangan ibarat batang nyo terbokeh. Umur hayat tak ada tengok kita sebutin kapung batang nyo terbokeh tak ada tengok.
Ada dua tiga pohon, kita tengok pohon terbalik, pohonnya terbalik, pohonnya terbalik, pohon gaun kena atas, wayar elektrik putus. Kita terkejut, takut wayar elektrik kena kaki kita, kena berapa. Sedangkan Ad ini buah negeri yang hidup, buah negeri duduk di oleh kaum Ad. Dia apa, aku suruh angin, kamu tak nampak tengok tu, aku suruh pergi apa nama ni, hembus, kita panggil ribut besar. Kelantan ni ada sejarah dia, tahun berapa, tahun 12 atau tahun berapa, jam hari tu ribut besar kita panggil. Ada ribut besar, ada buah merah di Kelantan memang tersuruh, dan ada perang Jepun jam hari tu, dia tak tahu, tak bersungguh dah. Tapi berlaku sor-sor rihan, sor-soran, sor-soran ni orang panggil isim apa dia panggil, isim nama bagi dia. Arab ni ada asma'ul zaman, asma'ul amkinah, asma'ul azminah, nama bagi masa, nama bagi tempat, ni nama bagi berlaku. Sor-sor ni angin kuat, kerana angin kuat ni bunyi susuah bombo, kita panggil bombo. Bila angin kuat ni dia bunyi bombo. Sekali-sekala kita dengar duduk tepi laut kat bombo. Jadi roh sor-sor, pada orang yang belajar sastra Arab, dia terbaca satu syair. Syair ni orang gambarkan seorang Arab jahiliah yang terkenal dengan Atibai, muruh, pemuruh, Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, seorang yang golongan At-Ta'i namanya Hatim, terkenal dengan baik hati, suka buat jamuan. Amus kadang mengingatnya Awqid fa innal laylun sarsar warriha fi a'i Awqid fa innal layla lihun qarqar warriha fiha rihun sarsar in jalabta daifan fa anta hur. Hatim ni royak pada budak jaga rumah dia ni. Dia kata malam ni malam sejuk awal, angin kuat malam sejuk, siang kok orang. Jadi supaya orang hok duduk tengah padam jalan ratu Arab ni jalan malam, siang ni panas, siang malam orang berjalan. Jadi kata dia awal, malam ni malam sejuk, angin kuat, mungkin tu tanah cucu api, peringat api, tanah kita ni masuk. Kata aku janji kamu, kalau mu boleh tarik tetamu malam ni, tengah malam buta ni, kalau mu nyala api, buat kita buat nanuk, berapa orang mari berdua pakat nak makan daging kita, maka aku berjanji dengan mu akan dimerdekakan. Susah dia kalau orang tak pergi makan nasi rumah dia. Ini Hatim Ta'i, susah dia kalau orang tak pergi makan nasi rumah dia. Kita ni susah kalau orang mari rumah kita, itu terbalik kaya. Kalau orang salah mari rumah kita, kata begitu. Ya Hatim Ta'i ni belum Islam lagi, tapi Allah Ta'ala buka api tu, hati dia jadi murah. Nak jamu orang, dengan siapa, dia janji dengan pekerja dia, malam ni malam gelap kak ni, angin sejuk ni, orang memang berkandung pada api untuk buat dia yang kita panggil, dia berkandung pada makan untuk panas tubuh. Mungkis meleh utuh berapa masuk, biar api tu cerah, orang duduk jauh pun apa, api kita masuk, orang akan mari. Dan kalau orang mari makan nasi rumah kita, aku janji pagi esok mu jadi bebas mereka. Awqid fa inna al-laila liyah fa inna ar-riha rihun sarsar wal laila rihun qarqar in jalabta fa'idan fa anta hur. Jadi sarsar ini digunakan oleh Allah dalam Quran, dan digunakan oleh Arab jahiliyah dalam syair tadi. Inna arsalna alaiha rihan sarsaran fi yawmin ahsin mustaqim. Aku, hey Muhammad, buayak pada umat-umatmu, aku telah lepas angin ribut yang kuat di hari nahas yang berterusan. Nahas, kita Melayu panggil nahas juga. Kau yang kena nahas weh. Nahas ni guna bahasa Arab. Nahas pun kata yang Quran benar, kita guna nahas. Mustamir yang berterusan. 7 hari 8 malam. Sab'alayalin wa samantu ayyamin husuma. Ribut ni bukan 2-3 jam dah. Ini lah sama-sama. 8 malam, lah 7 malam, 8 hari. Seminggu sutuk ribut tak berhenti-henti, nyebabkan orang tu ambil rumah tu rebah boleh batin. Rumah tu rata habis, pohonnya pun berapa, pohon tamar pun berapa, rebah boleh hari. Orang tu bergelimpang atas dunia ni seperti pohon yang terbokeh.
kaifa kana adabi wa nuzur, maka bagaimanalah beriknya, bagaimana hebatnya azab aku dan amaran yang aku beri pada manusia. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, aku telah memudahkan Quran untuk diingati oleh manusia, tak ada kau orang sudi ingat. Ini cara Tuhan sendiri pada kita lah ni, bahawa mu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jaga mu, yang jaga yang itu aku jaga. Tuhan buat azab pada orang zaman hari itu, Tuhan tu juga ada lagi pahala ni, boleh sangat buat azab pada mu, mu sampai dia umum Muhammad, tak kira mu ni Arab, tak kira mu ni Melayu, tak kira mu ni Inggeris, tak kira mu siapa ke, asal hak beranak lo ni orang panggil umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni dibagi dua, satu umatul da'wah, satu lagi umatul ijabah. Kita orang Melayu ni dengan sebab program Islam, orang panggil umatul ijabah, umat yang telah terima ajaran Nabi Muhammad SAW. So lagi umatul da'wah, umatul da'wah ni orang yang belum terima Islam lagi. Cina belum Islam lagi, India belum Islam lagi, Inggeris belum Islam lagi, orang asli belum Islam lagi. Orang ni orang panggil umatul da'wah, umat yang mempunyai bakat untuk didakwahkan. Kita dakwah kalau tidak terserah tak kita lah. Akhirat kelak, puak-puak kita hari tidur ni pun kena soal ni. Bapa duduk sekali dengan orang Cina, bapa untuk rakyat Islam. Dia dikata-kata tak boleh rakyat Islam, baru dah yang kata sensitif. Itu dia tu pula, kena soal dia tu pula. Bapa yang duduk lagi orang cakap Islam ni. Tak boleh ngajar sikit, pelik sikit, marah lalu. Tak boleh ketebah cuma pelik sikit, marah lalu. Apa yang marah ni? Tak kena ruan. Biar tentu benda hak dia rakyat salah dengan agama, barulah boleh sekat. Selagi benda tu kena dengan agama, cuma tak kena dengan mu je, apa hidup mahu kat orang ni? Dah mu bodoh, nak suara bodoh belakang. Itu dia. Sebab tu, lo ni, hak beranak lepas Nabi Muhammad lahir, semua dia panggil ummatul da'wah dan ummatul ijab. Baik Inggeris, baik Melayu, baik orang asli, baik Cina, baik India. Dekat Cina dengan India negeri kita ni, tok nenek dia lama dah kena Islam ni. Islam sampai ke Cina lebih awal, bukan lebih 500 tahun lebih awal daripada orang Melayu terima Islam. Itu sejarah yang begitu. Kalau kita pergi ke negeri Cina, di Beijing, apa Nyonghua tu, ada sebuah masjid yang memang lama, sebab tu sejarah dia dah. Masjid dibuat oleh zaman sahabat lagi. Kita ni 500 tahun, ikut ceritanya, Raja Melaka, apa nama? Nama apa Raja Melaka ni? Parameswara. Para masyarakat ni lebih kurang 500 tahun terima Islam. Lepas tu kan Melaka, Kelantan, terima Melaka. Jadi bila sebut Islam depan orang Cina, bukan sensitif, bukan untuk nenek dia Islam lama dah. Bukan sebut bila sebut Islam depan orang India, bukan sensitif, untuk nenek dia lama dah Islam. Lama pada kita lah. Muhammad Ghaznawi buat masuk Islam melalui sin. Dua, Kadzabat Samud bin Nuzul, kaum Samud, ada Ad, ada Thamud. Ni nama-nama bangsa belaka. Sebab kita ni bangsa Melayu. Zaman dulu ada bangsa Ad, bangsa Thamud. Kadzabat Thamud bin Nuzul, kaum Thamud yang begitu besar pun bakit bohong juga dengan nabi-nabi. Sama ada nabi tu seorang je pergi jumpa Ad, ataupun nabi tu ramah sungguh. Nuzul, nuzul ni si, apa sebutan jamuk dia panggil. Jamuk mana ramah. Sama ada nabi hok jup hok pergi ke negeri Samud dia ramah sungguh, atau seorang je, tapi Tuhan guna nuzul 5 jam. Kerana kita lo ni, walaupun nabi kita seorang Nabi Muhammad, tapi kalau kita lawan Nabi Muhammad, arti lawan belaka nabi-nabi al-padah. Lawan Nabi Isa, lawan Nabi Musa, lawan Nabi Ibrahim, lawan belaka. Kerana nabi walaupun ramah, tugas dia so ya. Benar dia semua tu so ya. Itu Allah. Dunia ni ada Allah. Ada Allah yang buat, dan mung semua dia manusia hamba Allah. Tak ada atas dunia ni benda hok manusia buat, tak ada. Pasir sebutir ke manusia boleh buat, tak ada. Air kau setitik, berah kau sebutir, buah durian kau sebutir, tak ada. Tak ada orang boleh buat benda. Hok kita nak panggil buat ni, buat kuih, buat rumah, buat jalan ni, sebutan buat lolok ya. Sebenarnya bukan buat. Bahkan kita gabung bagi ada dah untuk buat benda yang ketiga. Tu je lah. Ambil batu bukit buat kita jalan raya. Lepas ambil minyak tah main dalam laut, kita campur dua tu. Lepas tu ambil itu, ambil ini, jadi jalan raya ni. Artinya tak ada orang ni buat benda yang tak ada, tak ada. Semua kita buat ni buat bagi yang ada dah. Orang panggil proses bagi yang ada dah. Kalau harap kita buat sendiri, kun fayakun, tak ada.
Jadi dengan sebab tu benda ni ni menjadi mata pelajaran nabi-nabi seluruh dunia. Jok Nabi Adam, pak Nabi Nuh, pak Nabi Ibrahim, pak Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wasallam, semua disebut benda so. Jadi kalau kita lawan seorang nabi, ibarat lawan semua nabi-nabi di muka dunia. Sebab itulah kata Bab Samud bin Nuzul. Samud melawan nabi-nabi yang memberi amaran kepada dia. Walaupun nabi itu boleh jadi nabi ramah sungguh yang untuk Samud ni ataupun seorang je. Tapi kalau seorang pun ibarat lawan belaka. Gapo dia benda hujah dia faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u inna idzal la fi dhalalim masuh. Ni hujahnya. Abasharam minna wahidan nattabi'u. Ada ke masuk akal kita tu nabi ya nabi ni orang pun kita juga. Hujah ni ya. Nabi dia tanya, "Oh ya, kawan nabi." Kata kapo nabi guano dia mau kawan serupa. Nabi guano dia mau kawan serupa. Patut-patutnya ngikut fikir mereka nabi-nabi ini jin palo tiga ko palo sapsa minyo ko gapo. Siapa diajak demo bahawa nabi ini kena makhluk lagu lain. Siapa diajak lain pada mereka sendiri, lain pada khayal, lain pada dongeng. Nabi dengan kita kena serupa. Apa cikgu dengan anak murid? Mana boleh cikgu tak serupa dengan anak murid? Tak kena tak ha. Kita nak suruh lagu, nak suruh lembu ring aja. Biar tetap tak serupa mungkin ilmu ring aja sekolah aku ke. Kerana tok cikgu ni kena belai pada anak murid. Ada ke masuk akal? Dah nak pergi ngajar kan? Kenalah anak tok guru dengan anak murid serupa. Tiba-tiba mari kaum Samud dia kata nak tunggu gua nak muga. Demo dengan kawan serupa. Abasharam minna wahidan natabi'u. Ada kami tu orang serupa kawan juga. Demo duk kapun tu, kawan duk kapun ni. Ada ke pernah sabar ke demo jadi nabi kawan tu demo. Ni siapa dia ajar ke dia? Lain pada tak ada orang nak kata, ni lah apa tak ada modal. Tak ada modal lain pada. Lain pada buat benda begitu. Orang politik juga. Orang politik ni kadang-kadang tak ada anak muda dia buat masalah begitu begitu. So geger. Padahal benda tu tak ada onda ya. Tapi nak tu geger tu. Oh, kita buat masalah. Buat isu kita panggil dia. Politik tak politik mana belah tu lah kadang. Inna idzal la fi dhalalim masuk. Kalau begitu kata dia kalau kawan kena turut demo. Sedangkan demo kawan serupa ya. Mata selingo makan minum bomoh tangga apa kawan juga. Ai kan tu dia mau juga ai kata bodoh lah kawan sesak. Inna idzal la fi dhalalim masuk. Kalau begitu kawan dalam keadaan sesak lah baik. Nak turut orang. Sepatut gak nabi-nabi ni kena mereka. Kena turun hatu dari langit, kena turun puaka, kena turun dewa-dewa, kena turun hatu jemalan, kena turun pulau suwi, berapa semua sekali. Ha baru jadi nabi sungguh. Siapa dia ajar yang mula kata? Aulqiya dhikru alaihi min bainina. Ada ke benar sahabat dia dengan kita serupa tiba-tiba dia kata dia nabi. Aulqiya dhikru alaihi, ada ke dicampak turun zikir atas dia di samping jalan kami. Kami dengan dia sama sekapung, orang sama orang belakang duduk sekapung, tiba-tiba ada yang mengaku dia ni nabi. Bapa tak mari kau eh. Wahai. Nak soal boleh. Gapo bila kita tak faham kita diberi soal, diberi peluang doa. Tapi biar butir, biarlah soalan demo tu beri peluang pada kami jawab. Jangan demo seorang soal, soal apa lagi balik. Wah kau tak panggil lendang itu bi. Tak kena. Biar tentu hak demo soal tu dengar dulu kawan jawab. Gilah negeri mana pun jenis lah aku pergi ke India, pergi ke London, pergi Amerika mana, kembali pak kita belah dah tu lah perangai kita duduk dah kopi baik, dewan negeri baik, dewan negara baik, parlimen baik. Kau tak kena angin, kita orang geger, apa lagi tu bi? Tak sah nah. Duduk dulu, biar kawan jawab. Nah tu je. Allah kaya dikali membedena. Adakah nasabah dia waya kawan nabi dapat wahyu. Sedangkan kawan ni orang juga apa tak mai kawan. Bal wa kadzabun asyik. Ayah kata puak-puak ni pelawak belaka ni. Kok nabi-nabi ni pelawak belaka. Nasa apa? Allah wahyu tu dari langit tu dia tadi sore. Tak payah kawan kata. Kalau sekadar nak tanya, boleh jawab. Sebab tu kita tanya orang jangan tanya atas dasar degil, atas dasar mongong, atas dasar mecek, jangan atas dasar nak tahu. Jawabnya gini. Kawan nabi ni weh. Kawan tidak nak. Nabi-nabi ni dipilih oleh Allah. Tak ada orang jadi nabi ni jadi nabi tak ada. Mati Elohe Elohe nak jadi nabi tak ada. Elohe 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 nak suruh jadi wali tak ada. Elohe Elohe nak boleh nak gapo tak ada. Tapi Allah Taala pilih
Allah yatabi ila man yasha' wa yahdi ila man yunib. Allah Taala pilih orang tertentu, pada bila ya Allah tertentu. Allah Taala pilih aku, kata Nabi Muhammad. Allah Taala pilih aku, kata Nabi Isa. Allah Taala pilih aku, jadi Nabi, kata Nabi Musa. Sebab aku dipilih, mau tak mau aku pikul. Sebenarnya aku wayak kamu. Mu nak terima, alhamdulillah. Tak terima, tak ada. Mu nak terima, alhamdulillah. Jadi dua orang, aku seorang dapat hidayah, mu seorang. Kalau mu tak terima, tak ada apa. Jadi demo dua tidak balas. Kau tak terima, bukan berarti demo musuh kawan. Kau musuh demo tak? Tak ada sebetulnya. Itu masalah. Comonya tu yang sebut. Qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin nar. Benar sebenar mari Tuhan, kata Nabi. Kalau duk arak ke orang tak sah semua. Orang ni kata hok ni hok tu. Orang ni kata dak hok ni hok tu. Apa bila tak sah. Hidup kita ni tak boleh duduk akan ada balas semua. Biar ada sah betulnya hok ni hok tu. Iaitu Allah. Allah yang tak ada nafsu dia. Kau dah mau dengar mu, dia berkata boleh tuduh hamba ada. Ya, fikirnya dia baik fikirnya aku. Jadi kalau kita duduk dengar buah orang, hamba akan tak dengar lagi, duduk dengar buah orang, orang lagi duduk dengar buah hamba, tak kesah sama. Kena cari orang lain yang ketiga yang tak ada buah orang panggil, tak ada nafsu, tak ada fikirnya diri, tak ada apa. Hak ni tak ada lain daripada Allah SWT. Allah Ta'ala tak ada nafsu. Nafsu nak fikir, nak fikir ke, nak hari tak ada, nak fikir hak apa, muka fikir dia tak habis-habis, muka dia muka fikir kita nak pakat, pakat duduk dia lebih besar pada kita, muka dia Allah. Nah, kalau pakat rendah jadi Allah lagu mana. Allah, Allah ni jenis subhanahu. Sebab kita panggil subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci. Maha suci daripada sebarang benda kita nak. Benda kita nak ni sekarang abuk. Tuhan tak nak. Kita nak anak, nak isteri, nak rumah, nak piti, nak pakat berapa. Tuhan kata aku ada belakang agama. Agama dia. Ha, hok jenis lagu tu orang buat Tuhan. Ha, dia tak ada lagu lain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada lagi cuba rakyat sama dia. Senang cara Islam. Sebab tu tak boleh terjengah Allah. Balwa kadzabun asyik. Bukan dia ni pembohong. Jadi kira-kira yang sebanyak mana orang yang lawan Nabi ni, kalau kita baca Quran, kita baca hujah-hujah dia tu, terlalu sidar sadar, kata orang dia, terlalu amat simple, tak ada benda. Gila, tuduh gila, tuduh nasabah orang kampung jadi Nabi. Sebab tu tiap-tiap Nabi ni Allah Ta'ala beri mu'jizat. Ini satu daripada kurnia Allah pada Nabi, supaya boleh tolak segala tuduhan-tuduhan persu ni. Tiap-tiap Nabi ada keramat, ada mu'jizat. Hak kapur ni kita panggil keramat. Nabi-nabi kita panggil keramat, kita panggil mukjizat. Mukjizat ni mana benda yang luar biasa. Pokok kita kata hak mukjizat yang ada pahala ni Quran. Quran ni mukjizat yang paling besar. Kerja zaman Nabi hari tu pun Quran ni lah. Dia melon pun Quran ni lah. Dan sebanyak mana kandungan Quran ni memang betul kalau kita perhati. Jangan dengar buah orang tu, jangan dengar buah orang ni, kita dengar Quran pula, kita rasa ah betul semua Quran. Macam Quran sebut hidayah. Dalam sains tak ada ajar hidayah. Sains tak ada ajar hidayah. Teknologi tak ada ajar hidayah. Dalam jam komputer tak ada hidayah. Yang sebut hidayah Nabi atau Allah SWT. Hidayah mana tunjuk ajar. Kita ni ada empat jenis hidayah. Hidayah orang muda sekali ialah fikiran kita napuk. Napuk fikiran kita. Fikiran kita ni kerja dia jom buka fikiran. Kalbu kita ni jom buka fikiran. Budak kecil, hidayat cara budak kecil. Orang tua, hidayat cara orang tua. Orang miskin, orang kaya, orang berpajaran, orang buta huruf, celik huruf, semua pemikiran dia ada. Pemikiran ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak. Wahadainahu najdain. Aku tunjuk pada manusia dua apa ni kita panggil, dua line, dua jalan besar. Jalan ke neraka pun aku tunjuk juga. Jalan syurga pun aku tunjuk juga. Nak tentu hak ni salah ke, hak ni betul, hak ni kau syurga kan neraka, tak ada kali yang betul lain daripada Allah Subhanahu taala melalui Nabi Muhammad. Allah Taala waktu turun Quran, dia ada orang tafsir Quran namanya Nabi Muhammad. Nasib baiklah Quran dia tu tidak turun sepasal kelas tu, sepak apa tengah tahu sekelas bertabu, hak mana nak ambil ambil lah, hak mana tak ambil ikut dia mana bijak tak apa. Tidak lagu tu Quran. Allah Taala waktu turun Quran tidak sepak turun sekelas gitu dah, ikut orang nak terima, terima tak apa, tak terima tak apa. Waktu turun pada orang tertentu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ni terima, kena laksana. Gapo Quran suruh Nabi Muhammad dulu orang pertama buat. Gapo Tuhan larang Nabi Muhammad dulu yang pertama tinggal. Setiap mana, setiap mana besar mana pun dia awal dulu. Tak boleh bunyi benda molek, Nabi Muhammad lah orang pertama buat. Tak boleh bunyi benda wuduh, Nabi Muhammad lah orang pertama tinggal.
Ini dan mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad ni banyaklah. Apa nama ni, alim ulama kita karya buku-buku banyak. Termasuklah Quran sendiri. Quran ni paklala ni pun kan dia dia kata haram, ia semati bagian ni bagian tak gunung hati. Kalau dia ni kata bagian ni bagian haram, jawab dia hari tu pas kiamat pun kedai bagian ni bagian haram, sebab apa ni mutarak pada bahasa. Pokok kita kata curi, curi haram. Rokok haram, zina haram. Bagai minum bagai mabuk haram. Jok jam hari tu pak lo ni kalau kita perhati baru satu yang kata haram ni, baik mabuk tu dia kata sedap belah mana, minum arak sedap belah mana, zina sekalipun hakikatnya bagaimana tak guna semua tu manusia. Zina ni zina dengan orang ya, kalau zina dengan bini dia mana ke mana? Curi, curi harta orang ya, kalau kawan curi harta dia mana ke mana? Kau bergabung lagi rasuah, rasuah ni dia demo dengan kawan ya, kalau kawan rasuah dia mana lah, dia mana berasal lagi mana? Ini benda-benda gini menampak iya sungguh. Banyak mana benda tu yang kata haram memang tak langsung pada manusia. Dan sebanyak mana benda yang kata, tu yang kata wajib memang bunuh suruh manusia. Buatlah senaga ambil kalian seputuh kertas kepi tulis. Barang haram banyak mana, barang wajib banyak mana. Tak nak poksung. Ya betul Tuhan. Barang haram ni barang yang tak pada manusia. Mung baik siapa dia baik. Begitulah barang wajib. Jadi yang mu'jizat. Undang-undang yang kita buat ni. Tak ada 10 tahun beki. Tak ada 4-5 bulan beki. Mana ada Quran yang kena baiki? Quran ni 1500 tahun lebih kurang 1500 tahun lah. Betul lah paklala. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ni ayat ni dalam Quran dibaca oleh khatib-khatib dia itu hari Jumaat. Memang paklala ni pun betul gitu. Inna Allah ya'mur bil adli. Allah Taala suruh orang berjalan keadilan. Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira Cina, berapa pun, nak adil. Memang adil ni benar orang nak berlaku. Sebab tu Tuhan kata, aku seumur adil. Belah mana tak kena dengan hatimu, belah mana tak kena dengan kehendakmu pun, kalau kalau percaya dengan adil, tolong. Walau kena dah kurba, walau kena atas mak bapakmu, kena atas adik-adikmu sendiri pun, kalau tidak adil, nak tolong. Dok dia lagi tepak lo ni pun semua orang nak adil. Adil, peace, peace, apa nama, justice, apa semua sekali ni, benar orang nak berlaku. Wa ilaha anil fasha'i wal munkari wal baghi. Di samping Tuhan suruh, benda ni Tuhan larang. Larang apa dia? Wa ilaha anil fasha'i benda keji. Wal munkari benda mungkar. Apa nama? Wa ilaha anil fasha'i wal munkari wal baghi. Zalim. Zalim, keji, mungkar. Ni tak ada orang yang boleh terima. Zalim. Atau tuduh orang. Tuduh orang. Curi bagi orang. Hutang tak bayar. Pakai nak bini. Buat motor keranjang untuk laki apa semua adik-beradik buat tak peduli ke adik-beradik mana orang boleh terima bagian ini orang panggil zalim kau mungkar tuan guna perkataan mungkar senaga dia tak bui mungkar senaga ni dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tapi umumnya mungkar mungkar ni mana barang tak boleh terima kecek pelawa pesannya kecek pelawa tak bayar hutang boleh kau kecek pelawa ni pelawa juga orang pelawa sendiri betul asyik dia pelawak kita kata ni pelawak ai marah marah dia pelawak kita kata mu pelawak dia marah kita balik nana kan benda ni benda mungkar benda dia tak boleh terima manusia mari lah orang mengaji kalau orang tak mengaji kau sebut kata mungkar memang orang tak terus dia bilang tu tu adalah yang petel sebab tu dah kata-kata Quran ni mu'jizat benda yang disebut 1400 tahun itu pak lalan guna pak akhirat pak dunia meletup pun kebun tu dia bal fakadza ibn asyir akhirnya waktu tak ada orang nak kata Nabi ini pembohong dan sombong tak dengar kata orang nak dengar kata orang yang guana mengguhukmu buat salah kamu lihat Tuhan jawab hey Nabi aku apa namanya saya alamuna gadam min kazzabul asyir saya alamuna gadam min kazzabul asyir belalah hey Nabi dia kata kamu pembohong dia kata kamu ni sombong seksok dia akan tahu siapa sebenarnya pembohong dia siapa sebenarnya pembohong ini cara Tuhan jawab sekali-sekala dia guna maya esok esok-esok ni kiamat lah maksudnya tapi dia berkata sebut esok ni walaupun kiamat lambat lagi tapi nak masuk dalam kepala kita kiamat ni lambat pun kita macam esok tetap akan berlaku kulumah atin fawakari sebagai perkara yang mesti datang maka dikira dekat kremat ni jod zaman Nabi lah ni tengah 2000 tahun dah tak mari lagi tapi walaupun tak mari lagi sah benda ni berlaku kerana ini kita kerja aku kalau kita kerja mu pun kena buat ini kita kerja aku Quran ni kita kerja aku
Aku ayat Quran apa ni, dunia ni satu hari nanti akan diletupkan. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujum kadarat. Bila matahari ini diletupkan dan segala bintang ketalan habis dicik, ketika tu akan timbul dunia baru namanya padang mahsyar, tempat kumpul manusia. Ketika tu mulai tahulah siapa sebenarnya pelawak, siapa dia sama. Dia orang tuduh kamu bohong. Saya dia tahu siapa dia pembohong sebenarnya. Maka menyebabkan orang merenung, kalau begini, kalau macam ni keadaannya, tak boleh tuduh satu kali. Atas dunia lah ni, dia tuduh orang pelawak, kita boleh minta maaf. Kita boleh betul balik. Kita boleh minta ampun. Tapi akhirat kelak, peluang minta maaf tak ada dah. Atas dunia minta maaf, tak apa baik. Akhirat kelak, bila siapa Tuhan sendiri jadi tu akhir. Dan Tuhan kata, mu salah, nak Quran aku, nak minta maaf, nak balik semula ke dunia, nak mayat mula, tak ada. Peluang aku perum berpuluh tahun pada nak minta maaf berapa ribu kali minta maaf boleh, tapi tak minta maaf. Pagi tadi dalam semayan subuh kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah ni Tuhan sebut inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Muhammad wa yakare, sesungguhnya Tuhanmu akan menjadi hakim memutus akhirat. Atas dunia ni aku beri Quran, mau mati pun Quran ni ada. Tak kena nak buat orang nak renyek Quran nak musnah, tak jadi. Aku biar ke Quran ni atas dunia. Kalau orang pala hak ekonomi, hak budaya, hak politik, hak rumah tangga, hak akidah, tu hakinya jelah Quran. Orang tak sempakan Quran juga apa boleh buat. Tapi akhirat kalau aku jadi tu hakim, aku jadi tu hakim, dia aku jadi tu hakim, dia akan terjahat tak? Dia aku tobat-tobat tak ada lah akhirat. Dia aku kata musalah Al-Quran, neraka, azab. Mu nak lari balik, nak masuk lebih caci, nak naik melayan lebih, nak menyelan lepas tak laut, tak boleh lah sekarang. Sebab tu kau nak minta maaf lah ni atas dunia. Nak tawab lah ni, nak menyesal lah. Inna rabbaka wa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fatakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu akan menjadi, akan buat kata putus dalam kau yang menjadi masalah, berkhilaf, berbalas sama sendiri atas dunia. 2, 3 lepas tu inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum mustabih. Untuk kaum Samud ini Allah Ta'ala kirim Nabi, namanya Nabi Saleh. Aku sebagai nak tunjuk Saleh ni Nabi sungguh, aku beri mukjizat. Nabi kita Muhammad terlalu banyak mukjizat, termasuk Quran tiga mukjizat. Untuk Nabi Saleh Tuhan sebut untuk saya. Orang ni mitok dengan Nabi Saleh. Hei Saleh, kalau Nabi ngerti ni batu bukit besar ni, bukit besar tak boleh pecah apa, cuba pecah waktu bi anak unta seekor, ibu unta. Allah pelik lemon, tak ada orang nak buat, nak lawan, nak terima rasa tak kena, nak lawan aku tak lawan lagu mana. Bukit batu pejah ni waktu bi bagai hidup unta. Kalau waktu bi mah kau batu besar, waktu bi mah oh, biasa je mah ni pun batu juga. Macam hak tu batu gua tu, hak ni batu gua ni, ni nama mah batu. Kalau ada daripada bukit waktu bi air ke, tak apa. Kan air dia pak lele ni pun air kita pecah. Batu tu bi mengalir air pak kita. Tapi waktu bi benda hidup daripada barang pejal, barang tak masuk akal. Tapi dia nak lawan jugalah. Iaitu hem Saleh waktu bi. Untuk saya daripada batu. Sekedar Allah Ta'ala tu yang boleh mati pecah batu tu bik nyongok untuk saya kata sudah. Kaedah kita ni, kaedah Allah Ta'ala ni, bila kita mitok sekarang Nabi, tiba-tiba tu yang boleh mati, nak terima tak terima tak boleh menyakit tu yang ni, bukan luar main-main dengan dia. Bila mitok benda dia menoblah mana payah sekalipun aku boleh buat, tapi kalau dia aku beri kena terima, tak terima aku boleh menyakit aku tapa, aku tanda aku mengapa. Inna mursilun naqati fitnatan lahum. Sesungguhnya kami, hey Muhammad, kami Tuhan seorang ya, tapi dia guna bahasa kami. Inna, innana asalnya. Kalau seorang kita panggil inni, sesungguhnya aku. Tapi kalau ramah, inna, innana. Tuhan walaupun seorang ibarat ramah, Allah panggil mu'azzim nafsah, macam raja. Dia bercakap, dia tak kata saya, dia kata betul, dia kata kami. Raja walaupun dia seorang, tapi dia guna bahasa kami, bahasa betul. Kerana dia besar,
maka dia guna kami. Ibarat dia ni walaupun seorang ramah belakang dia rakyat. Tuhan begitu juga. Inna mursilun naqati fitnah. Inna mursilun naqati fitnah. Fitnah talahum. Sesungguhnya kami kirim naqah untuk betina. Fitnah talahum untuk nak cuba mereka. Fitnah. Untuk nak fitnah. Fitnah ni bahasa Melayu. Dan Quran juga guna fitnah. Fitnah kita panggil. Kena fitnah. Fitnah. Fitnah asal maknanya cuba. Orang yang kena fitnah, orang yang dicoba, meleti kau tidak. Dia tak ada benda atas muka dunia ni hak tidak jadi fitnah. Miskin fitnah, kaya fitnah, jahil fitnah, cerdik fitnah, apa lagi, kaya fitnah, miskin fitnah. Fitnah mana coba? Dia dunia ni tempat Tuhan buat coba. Nak tahu dia ni megah aku ke megah nafsu. Kita bangun pagi celik mata, Allah sejuknya. Sejuknya Nabi Ismail. Allah takut atur kat tengah jalan. Pacak. Ini percobaan. Sengaja Tuhan buat sejuk lepas pagi, buat pacak tengah jalan, buat eksiden tengah jalan, nak tahu nyegi kau tidak. Kau takut pacak takut mata sakit. Akhirat masuk neraka boleh berapa. Jadi sebarang menatang muka dunia ni fitnah. Wa balawnahu bisyari wal khair fitnah. Aku bala, turun bala. Bala, fitnah tu lah. Baik, hak benda tak molek pun cuba. Hak benda molek pun cuba. Hak tak molek, cuba lagu mana tak molek. Cuba yang berhenti sekarang. Gerum kau kan hak tak molek. Kaya cuba juga. Yang apa ni, rupa daratan kau, kena adik-beradik kau. Kaya kadang-kadang orang tak kena adik-beradik. Dan kaya, mopok dia tak kena. Dan kata, kaya duduk Kuala Lumpur pun, mopok dia tak boleh makan kapung. Tak apa lah. Ikut dia. Aku kaya dah. Dan ni semua ni percobaan-percobaan. Jadi unta yang aku beri ni pun nak cuba dia. Nya perah semua kau unta sebagaimana aku nak. Perah unta ni iyalah. Sehari hari ni kau biar unta minum air. Dia nak minum banyak mana air lagu biar minum sehari semua. Esok kau biar unta minum. Lama-lama ni puas dah. Banyak sehari unta kita lapar, unta kita dahaga ni. Akhir sekali ni pakas meleh. Nah, ini orang panggil orang yang tak tahan dengan fitnah Allah Ta'ala. Inna mursilana qati fitnah. Kami kirim unta pada mereka supaya nak cuba. Fartaqibhum wastabir. Tolong tengok, tolong perhati molek. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainah. Beritahu pada orang ni, aku beri unta ni, dan unta ni memanglah kena minum air. Qismatun bainah, air ni kena bagi. Sehari orang beri unta ni, dia nak minum banyak mana, sebutin telaga, dia minum dia. Esok barulah unta boleh minum sungai kau telaga kau berapa fana dau sahibahum fata'ata fata'ata. Akhir sekali bila puah-puah tengok unta Nabi Saleh minum seorang hari tak boleh aku unta tak boleh minum fana dau sahibahum fata'ata fata'ata mari maya kita pakai bunuh habis unta ni menyusah kita. Hari tu dia minta supaya Nabi Saleh waktu buat hari mujizat dia tu yang beri mujizat yang unta bila tak kena angin dia lawan. Pakai fakana adabi wa nuzur. Tika tu bila dia semelih unta tadi kerana beci kau unta dia minum dia seorang hari ni, pakai fakana adabi. Maka bagaimanakah ngerinya azab, bagaimana dahsyatnya azabku? Gapo dia? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Cara aku buatnya ialah aku kirim ke atas mereka sayhah. Sayhah ni mana laungan. Laungan apa ni? Sekali laung. Laungan kau kemara apa ni apa ni pelakar orang pelantai panggil pelakar orang kita panggil kepada dia peti ni pun dia kuat mati orang pahlawan ni pun kelak peti ni memati kau orang itu sekali peti yang mati orang. Apa kata kalau peti ni khusus dikirim untuk memusnahkan sebuah negeri pakai nunggu asyik bin mutasab menyebabkan orang seperti negeri tu macam daun macam rumput kering lah guliarin. Bagaimana rupuk kering, daun kayu kering, berapa luruh gelempangan di bawah tanah. Begitu juga orang yang kena peti aku ni, gelempangan. Macam rupuk kering. Fakar nun kashim. Maka orang tu akan jadi kayu kering yang dia buat kandang. Walaupun dia sana, Quran dan itu kepada mereka mudahkan. Sekali lagi tuan boleh. So, sungguhnya Quran ni aku turun untuk memudahkan orang baca. Mudahkan orang baca. Tak ada orang yang tak dibaca Quran. Orang asli, orang Cina, orang Melayu, orang mana, orang mana. Tidak mesti orang Arab boleh baca Quran. Orang yang tidak Arab pun lelah ni makin berkembang, makin baca Quran. Kita Melayu tidak Arab boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Cina bukan Arab tapi boleh baca Quran, boleh hafal Quran.
Dan kalau cepo tu, tempat perkim tu, ada Cina, ada Melayu, ada Kadazian, ada Iban, ada berapa, baca Quran malik-malik Allah. Dan malam kita buat berapa baru ni di Malaysia Islam tu. Berapa kita buat ni. Tu orang Kadazian baca Quran malik pada orang Melayu, sebutan Quran amuduk perhati. Dia baca Quran tu betul-betul makhraj dia, tajwid dia cukup baik. Dia Kadazian bukan Arab, bukan Melayu pun. Kadazian ni biasanya Kristian, tapi bila terbuka pintu hati dia untuk terima Islam, oh dia baca Quran insyaallah kita boleh alif. Kenapa? Yassarnal Quran wa laqad yassarnal Quran. Aku mudahkan Quran ni lil zikri, untuk disebut, untuk diingat. Fahal min mudakkir, adakah orang yang sudi ingat, sudi baca Quran, sudi hafal Quran? Atau soalan yang Tuhan tak jawab. Nak suruh kita mendengar, aku lah ke mana ni, aku. Aku kita orang Melayu ni kadang-kadang, kita baca Quran, tiga belum bini yang itulah. Hak baca Quran, hak tak baca Quran, hak belana. Dia kadang-kadang, hak tak baca Quran tu, hak jadi mimpin lah ni, jadi ini masalah besar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا فاكفنا في حاضرنا واكفنا في مستقبلنا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.